Assalamualaikum. Hari ini nolehkan aja you all cara-cara buat bunga kala lili yang jenis simple ya. So untuk buat kala lili, pertama kita perlukan dua jenis doh lah. Satu sebagai inti dan satu sebagai kelopak. Lepas tu kita perlukan lidi ataupun dawai untuk buat batang bunga. Lepas tu kita perlukan sikat ya. Simple je. So pertama kita buat inti bunga dulu. Untuk inti bunga, semua bunga pun sama je. Biasanya kalau untuk inti bunga, you all kena keraskan dahulu. So, kalau you all nak buat bunga kala lili ni esok, maknanya hari ni you all dah kena keraskan dululah dia punya inti. Supaya bunga tu tak melorot lah. Sebab tu kita perlukan inti yang keras. Ya, so, nak ditunjuk cara-cara buat inti bunga. You ambil dah lebih kurang besar ni je. Kemudian you all lonjongkan. Macam ni ya, lonjongkan. Lepas tu, you all letak je dekat sikat. Kemudian, you all gelek je dengan sikat ni. Tengoklah nak, ya. Nak kurus sikit. Okay. So, dapat inti dia macam ni. Ya. Macam ni ya. So, you all cucuk je dekat lidi. Ataupun dawai lah. Sebenarnya bunga lagi cantik kalau you all guna dawai. Sebab kalau dawai you all boleh lenturkan bunga tu ke arah mana yang you all nak. Kalau didi ni dia macam kaku sikit lah. So dah siap dah inti bunga. Kena dia cakap tadi, make sure ya buat inti ni you all kena buat sehari sebelum ya. So untuk hari ni Nali tunjuk. Ini inti Nali dah buat semalam. So Nali guna inti semalam. Ini dah keras ya, Nali dah buat semalam. So, untuk kelopak, kelopak kala lili ni dia pakai satu je. Simple saja bunga dia. Tapi bila gubah, cantik jugalah. So, you all buat besar sikit. Sini ya, agak besar jugalah. Kemudian you all lonjongkan sikit ke atas macam ni. Lonjongkan macam ni. Kemudian you all picit. Kalau rose biasanya kita nak lebar ni dekat atas, tapi kalau lili kita nak yang lonjong ni dekat atas. So kita lepekan je. Sampai nipis ya. Biarkan lonjong ke atas ni sikit. You all dapat macam ni. Nampak tak? Ini lonjong. Lonjong ke sini. Yang sini lebar. So, you all letak je inti ni dekat tengah. You all letak dekat tengah. Ya, kemudian, you all tolak je ke tepi. Tolak je. Kemudian, yang ni you all tolak je ke tepi. You all kemaskan. Kemaskan dekat bawah dia. Macam balut je inti dia tadi. Kemudian, yang ni you all kelepekkan. Yang ni you all kelepekkan. Yang ni you all kelepekkan. Sampai semua habis kelopak ni. Nah, you all lengkungkan ke belakang. Itu you all mencungkan sikit dekat sini. Yang ni you all kelepekkan. So, siap dah. Apa kita punya? Lili. Simple saja buat dia. Ha. Make sure ni kena kelepekkan lah. Dia melengkung macam ni kat belakang. Nampak? Macam ni dia melengkung. Nampak real lili. Ya. So, dah siap dah lili kita. Bye you all. Terima kasih.